Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan tayyiba wa nas'aluka 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun واغفر لي مما لا يعلمون واجعل لي خيرا مما يظنون أما بعد. Terima kasih kepada sahabat ambo, Tuan Imam. Seterusnya, AJK Masjid bersama-sama dengan jemaah sini, muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa Taala kita dapat bersama-sama pada malam ini, kita dapat bersama-sama untuk kita tambah ilmu pengetahuan, untuk kita sama-sama tambah kefahaman kita terhadap agama kita. Mudah-mudahan pertemuan kita dan pengajian kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Pertama sekali, yang mengucap terima kasih banyak kepada Imam, sahabat Ambo dan juga AJK Masjid kerana sudi izinkan Ambo berada di sini pada malam ini untuk berkongsi sedikit sebanyak pengalaman dan juga ilmu. Kalau nak banding dengan Tok Imam, banyak dia lagi ilmu pada Ambo. Tapi kerana tawaduk dia, Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama pada malam ini, tidak lain tidak bukan untuk kita sama-sama memahami sebagaimana tajuk yang disebut oleh Tok Imam kita, iaitu berkenaan dengan kemerdekaan mengikut Islam. InsyaAllah, 31 hari bulan ni, esok lusa ni, kita akan menyambut hari kemerdekaan kali yang ke-66. Kali yang ke-66. 66 tahun dah negara kita ini telah merdeka daripada penjajah. Kalau kita baca dalam sejarah, bagaimana penjajah-penjajah mari ke tanah Melayu kita, tidak lain tidak bukan untuk jajah negara kita. Kalau kita ingat balik bagaimana mula-mula sekali Portugis dia hadir ataupun dia mari ke Melaka pada tahun 1511. Portugis mari ke tanah Melayu sampailah 1541. Tu Portugis. Apabila Portugis keluar, Belanda pula mari. Belanda mari pula pada tahun 1541 sampailah 1824. Bila Belanda keluar pula, mari pula, iaitu British. British pula mari jajah negara kita 1824 sampai 1957. Tu antara orang panggil penjajah-penjajah yang mari ke negara kita, termasuklah Jepun menjajah juga negara-negara kita. Maknanya Belanda, British, Portugis, Jepun pakak mari ke negara kita untuk menjajah negara kita. Dan mereka jajah dengan sejajah-jajahnya lah. Kita boleh baca dalam sejarah. Anak-anak kita belajar sejarah di sekolah. Kita juga belajar sejarah di sekolah. Itu kisah dulu. Bagaimana penjajahan-penjajahan yang dilakukan oleh Barat kepada tanah Melayu kita. Dan Alhamdulillah, kita tengok bagaimana
negara kita mencapai kemerdekaan. Negara kita mencapai kemerdekaan hasil tidak lain tidak bukan daripada ulama-ulama yang terdahulu. Ulama-ulama yang terdahulu dan mereka-mereka yang ramai yang kita tak boleh nak sebut nama-nama mereka, hok kita hok biasa dengar dah orang panggil Tunku Abdul Rahman, dia ramai lagi. Mereka-mereka yang terlibat dalam usaha-usaha untuk mencapai kemerdekaan ini, lebih-lebih lagi ulama-ulama kita. Antaranya Tok Kenali, Tok Janggut, orang panggil Tok Guru Abdul Rahman Limbung, dia ramai lagi. Ulama-ulama yang mereka keluar berjihad untuk menentang penjajah dan mereka sanggup mati untuk berlawan dengan penjajah. Akhir sekali negara kita dapat kemerdekaan. Itu cerita yang kita dengar sama-sama dah. Kita baca dalam buku, kita baca dalam sejarah bagaimana usaha-usaha untuk mencapai kemerdekaan dan usaha daripada ulama-ulama yang terdahulu. Kalau kita baca dalam buku juga, kita baca dalam takrif kemerdekaan. Kita tengok dalam kamus dewan. Ambo cari dalam kamus dewan maksud orang panggil gapo? Maksud kemerdekaan, merdeka. Kamus dewan ni dia sebut merdeka-merdeka ni bebas daripada penjajahan. Bebas daripada penjajahan, kurungan, naungan dan sebagainya. Tu maksud dalam kamus dewan. Merdeka ni bermaksud bebas daripada penjajahan, daripada kurungan, daripada naungan dan juga sebagainya. Dalam masa yang sama, maksud dia juga lepas daripada tebusan ataupun tuntutan serta berdiri sendiri dan tidak bergantung pada yang lain. Itu takrif yang disebut oleh Kamus Dewan apabila kita kecek berkenaan dengan kemerdekaan, merdeka. Itu takrif dalam orang panggil Kamus Dewan. Jadi malam ininya, kita nak fokus kemerdekaan kita ini dalam bab mengikut agama kita. Bagaimana merdeka mengikut Islam. Itulah benda yang kita nak bincangkan pada malam ini supaya kita dapat jelas. Supaya kita faham kemerdekaan mengikut agama kita. Supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita fikir itu selaras dengan agama kita. Kemerdekaan mengikut Islam juga adalah bermaksud membebaskan cara hidup daripada dibelenggu pemikiran serta perilaku yang menyimpang dan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tu maksud merdeka daripada sudut Islam. Membebaskan cara hidup dan daripada dibelenggu pemikiran serta perilaku yang menyimpang dan mengundang kemurkaan Allah. Ia juga bermaksud membebaskan diri daripada mengikut telunjuk jahat, hawa nafsu dan godaan syaitan, lalu patuh sepenuhnya apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan larangannya. Itu merdeka mengikut Islam. Yang kita nak bincangkan pada malam ini, yang kita nak faham sama-sama kita, supaya sambutan hari kemerdekaan negara kita ini, kita sambut mengikut cara yang dikendaki oleh agama kita. Cara yang dikendaki oleh Islam kita. Maka barulah kemerdekaan itu, insyaAllah dengan sambutan itu, kita akan mendapat rahmat, akan mendapat berkat dan mendapat kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah. Apabila kita menyebut tentang merdeka, apabila kita sebut tentang merdeka, maka selain daripada takrif yang disebutkan tadi daripada mengikut ajaran kita, mengikut Islam, maka merdeka ini kalau kita tengok huraian-huraian ulama, maka mereka mengaitkan kemerdekaan ini dengan satu peristiwa penting yang berlaku dalam sirah Nabawiyah, iaitu Fathu Makkah. Merdeka mengikut Islam, ulama-ulama telah memberi contoh
Bagaimana contohnya itu, iaitu pembebasan kota Mekah. Bagaimana boleh berlakunya Fathu Makkah. Supaya kita faham kemerdekaan mengikut Islam itu ada model dia. Ada bukti dia. Ada termaktub di dalam sejarah. Bagaimana kemerdekaan mengikut Islam, iaitu sebagai contoh kemerdekaan ataupun pembebasan kota Mekah. Ulama-ulama sirah Nabawiyah, antaranya Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi. Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi ini dia tulis satu kitab sirah yang bertajuk Ar-Rahiq Al-Maktum. Dalam kitab tersebut, dia menceritakan kepada kita bagaimana berlakunya pembebasan kota Mekah. Pembebasan kota Mekah ini berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Berlaku pada bulan Ramadan. Bulan puasa tahun ke-8 Hijrah berlakunya Fathu Makkah. Apabila berlakunya Fathu Makkah, bagaimana Nabi buat? Bagaimana Nabi laksanakan? Kita tahu setelah napa tahun, 7 tahun Nabi duduk di Madinah, maka rindu Nabi nak membuka kota Mekah. Dan peristiwa-peristiwa sebelum itulah yang menyebabkan berlakunya Fathu Makkah. Nak royaknya, apabila Nabi diberi keizinan untuk membuka kota Mekah, untuk membebaskan kota Mekah, gapo Nabi buat mula-mula? Iaitu Nabi masuk ke dalam kota Mekah, maka Nabi terus ke masjid. Nabi terus ke masjid, maka Nabi tawaf mengelilingi Kaabah. Nabi masuk ke masjid, Nabi tawaf, orang panggil keliling Kaabah. Nabi menjatuhkan berhala-berhala yang ada di keliling Kaabah. 365 berhala. Kaabah tu ada dah. Cuma di keliling Kaabah tu adanya berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Mekah pada zaman dulu. Bila Nabi masuk kota Mekah, maka Nabi ke masjid, Nabi buat tawaf, Nabi hancurkan berhala-berhala yang ada di keliling Kaabah, maka Nabi pun sebut wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nabi hapuskan berhala-berhala tadi. Nabi nak bersihkan orang panggil kota Mekah daripada syirik kepada Allah. Daripada perkara-perkara yang syirik kepada Allah, maka Nabi hapuskan berhala. Nabi jatuhkan berhala. Nabi hancurkan berhala. Selepas daripada tu, maka Nabi pun selesai. Nabi melakukan tawaf. Lepas tu Nabi masuk ke dalam Kaabah. Selesai Nabi menghancurkan berhala, Nabi masuk dalam Kaabah. Maka Nabi masuk dalam Kaabah. Dan kita tahu zaman dulu, dalam Kaabah ni macam-macam gambar ada. Macam-macam gambar ada. Macam gambar Nabi tu, gambar Nabi ni. Macam-macam gambar ada di sana. Maka Nabi hancurkan, Nabi hapuskan gambar-gambar tersebut. Nabi pecahkan gambar-gambar tersebut. Maka Nabi tutup pintu Kaabah. Nabi tutup pintu Kaabah. Maka ramalah penduduk-penduduk Mekah keliling Nabi. Duduk depan Nabi. Mereka menanti apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ali wasallam. Sebab penduduk Mekah ni dia bimbang. Dia buat macam-macam kepada Nabi, dia buat khianat kepada Nabi, dia buat jahat kepada Nabi. Maka bila Nabi dapat kota Mekah ni, gapo Nabi akan buat kepada dia? Maka dia bimbang. Takut Nabi merdekakan negara Mekah, maka akan berlakunya perkara-perkara buruk kepada mereka. Maka sebelum Nabi buat gapo-gapo, Nabi pun baca doa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundah. Nabi baca itu dulu. Maka Nabi royak perkara-perkara hak Nabi nak royak kepada penduduk-penduduk Mekah. Setelah Nabi royak gapo hak Nabi royak, maka Nabi pun baca ya ayyuhallazin, ya ayyuhannas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa sampai ila akhir ayat. Nabi nak royak maksud kemerdekaan daripada sudut Islam,
gapo hok Nabi buat apabila Nabi merdekakan orang panggil Mekah, iaitu kita kena ingat bahawasanya kita ni adalah bersaudara. Tak kira lah muni Islam ko, muni bukit Islam ko, muni bangsa gapo, muni keturunan gapo, tu nombor dua. Hak pentingnya kita ni bersaudara. Orang Islam daripada orang panggil Nabi Adam yang sama, orang bukit Islam pun mari daripada Nabi Adam juga. Maka setelah Nabi royak kepada penduduk-penduduk Mekah, maka Nabi pun tanya, ya ma'syara Quraisyin, ma tarawna anni fa'ilun fikum. Wahai penduduk-penduduk Mekah, agak-agak gapo aku akan bagi buat kepadamu? Nabi tanya dia. Agak-agak gapo mu akan nampak aku akan buat kepadamu? Wahai penduduk-penduduk Mekah, mu tahu ke tak gapo akan buat kepadamu? Gapo aku akan buat kepadamu? Qalu, maka jawabnya penduduk-penduduk Mekah, khairan, aku tahu mu akan melakukan perkara-perkara yang baik. Akhun karimun, sebab mu ni orang yang mulia. Orang mulia. Masa Nabi duduk di Mekah, masa Nabi berjaya menguasai Mekah, baru dia kata Nabi ni akhun karimun. Baru dia kata Nabi ni orang baik. Dulu gapo dia tak kata kepada Nabi. Dia kata Nabi ni tukang sihir. Dia kata Nabi ni tukang ujung. Dia kata Nabi ni orang panggil orang gila. Macam-macam tomahan-tomahan yang dilemparkan oleh penduduk-penduduk Mekah kepada Nabi. Tetapi apabila Nabi berjaya merdekakan kota Mekah, maka dia kata, muni akhun karimun, muni orang yang mulia. Dia takut Nabi buat sesuatu buruk kepada dia, maka dia kata, muni orang baik, muni saudara yang mulia, akhun karimun. Maka qala, maka Nabi pun kata, fa inni aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwati, aku akan buat sebagaimana Nabi Yusuf royak kepada saudara-saudara dia. Dia kata apa? Pada hari ini kamu tidak akan disalahkan, kamu tidak akan diberi hukuman kepada kamu. Ani Nabi Yusuf jawab kepada saudara dia. Kita baca dalam sirah, Nabi Yusuf ni dilakukan dengan begitu teruk, dihuman ke dalam telaga oleh abang-abang dia, oleh saudara-saudara dia. Tapi Nabi Yusuf kata, tak apalah, membuatlah gapo pun, aku maafkan kamu, aku tidak akan ambil tindakan kepada kamu, aku tidak akan salahkan kamu. Izhabu fa antumut tulaqa. Maka Nabi kata, wahai penduduk-penduduk Mekah, bertebaranlah kamu di atas muka bumi ini, aku tidak akan buat gapo-gapo kepada kamu, kamu dibebaskan. Ini hebatnya merdeka mengikut Islam. Merdeka mengikut Islam ini, kita bukannya nak jajah kemerdekaan mengikut Islam. Kita tidak menjajah negara-negara, kita tidak menjajah negeri-negeri, tetapi kita bebaskan rakyat, kita bebaskan manusia daripada melakukan perkara-perkara buruk. Kita nak tunjuk akhlak yang baik, kita nak tunjuk akhlak yang sempurna. Sebab itulah musyrikin Mekah macam-macam dia buat kepada Nabi, nak bunuh Nabi, dia fitnah Nabi. Tetapi pada hari tersebut, apabila merdekanya kota Mekah, Nabi kata, izhabu, keluarlah kamu, bertabaralah kamu, fa antumut tulaqa, maka kamu dibebaskan. Aku tidak akan ambil-ambil tindakan kepada kamu. Aku tak akan buat gapo-gapo pun kepada kamu. Bila dengar lagu tu, suka. Sukalah penduduk-penduduk Mekah. Siapa satu tahap? Ramai di kalangan mereka yang memeluk agama Islam. Ini hebat Islam. Hebat Islam apabila dia merdekakan sebuah negara, apabila dia mengambil sebuah negara, maka dia bebaskan rakyat dia. Dia bebaskan rakyat dia. Dia bagi hak kepada rakyat dia. Tak kira orang Islam ke, bukan Islam ke. Maka ini adalah peranan. Ini adalah bahan, orang panggil apa, bahan sejarah.
yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka betullah dengan tarif yang kita baca tadi, bahawasanya merdeka ni kita nak bebaskan pemikiran kita, kita nak bebaskan perilaku kita daripada dijajah dengan penjajahan barat, daripada dijajah oleh pemikiran-pemikiran barat, supaya gapo hok keluar daripada otak kita, gapo yang mari daripada kepala otak kita tu berbetul dengan agama kita, mengikut kehendak kita, mengikut gapo yang Allah Subhanahu Wa Taala nak. Itulah barulah kemerdekaan yang sebenar. Ha, sebab itulah ulama-ulama kita dia bawa contoh Fathu Makkah, supaya kita dapat faham bahawasanya Fathu Makkah ini satu modul bagaimana kemerdekaan yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk-penduduk Mekah, menyebabkan ramai di kalangan orang-orang Mekah memeluk agama Islam. Comelnya Islam, comelnya merdeka mengikut Islam, bukan setakat daripada penjajahan secara fizikal, tetapi penjajahan daripada sudut fikrah, daripada sudut pemikiran. Kita mesti keluar daripada pemikiran penjajah-penjajah. Kerana apa? Kerana penjajah ni apabila dia mari jajah tanah Melayu kita, maka dia bukan setakat jajah, dia bawa benda-benda yang tak comel, dia bawa perkara-perkara yang tak comel, dia bawa orang panggil ideologi-ideologi yang tak comel, supaya orang Islam ni lalai, supaya orang Islam ni ralik, supaya orang Islam ni tak cara kepada ajaran Islam yang sebenar. Itulah orang panggil kehendak ataupun orang panggil motif kenapa penjajah ini mari ke tanah Melayu, jajah orang-orang Islam, supaya orang Islam ni lari daripada pegangan yang asal, supaya lari daripada orang panggil mengikut ajaran Islam yang sebenar. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi tanggungjawab kepada kita orang-orang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah, kita mesti jaga negara kita. Kita mesti jaga negara kita supaya tidak jatuh kembali kepada penjajah. Ini menjadi tanggungjawab kepada kita semua. Tak kira lah kita ni lelaki ke, ataupun kita ni perempuan ke, si kita ni orang Islam ke, kita ni bukan orang Islam ke, selagi mana kita ni warga negara Malaysia, maka menjadi tanggungjawab kita untuk kita jaga negara kita. Kita jaga negara kita, kita kena jaga kedaulatan negara kita supaya tidak jatuh ke tangan penjajah. Sekali lagi, mereka berusaha untuk menjajah orang panggil negara kita, untuk jajah tanah Melayu sekali lagi. Cuma kita kena sedar, penjajahan yang dilakukan oleh mereka bukannya penjajahan sebagaimana dulu. Oh, Belanda mari, British mari, Jepun mari, Portugis mari, tak. Dia akan jajah tanah Melayu bukan dengan cara seperti lagu tu, bukan keadaan seperti lagu tu, tetapi mereka akan jajah pemikiran kita. Mereka akan jajah pemikiran kita, mereka akan jajah cara kita mikir, dia akan jajah segala-gala gapuh hak kita buat dalam kehidupan kita. Itulah yang mereka akan lakukan. Itu penjajahan mereka. Sebab itulah kemerdekaan yang sebenar, kita kena merdeka daripada serangan pemikiran penjajah, ataupun dia panggil ghazwatul fikri, penjajahan pemikiran. Ghazwatul fikri, serangan-serangan pemikiran yang dibuat oleh barat supaya kita meninggalkan ajaran Islam, supaya kita tak sempat berpegang kepada Islam. Maka dia buat ghazwatul fikri. Sebab apa ghazwatul fikri? Kerana musuh sudah tidak mampu lagi berdepan dengan tentera-tentera Islam. Kita baca dalam sirah Nabawiyah, bagaimana apabila tentera-tentera Islam berdepan dengan tentera-tentera musyrik, ataupun tentera-tentera Parsi, ataupun tentera-tentera Rom, mereka akan gerung, mereka akan takut. Sebab apa? Sebab tentera Islam ni tak takut kepada mati.
Bila perih, dia nak mati. Tentera Islam ni bila perih, dia nak mati. Bila perih, nak mati. Sedangkan mereka-mereka ni takut kepada mati. Setiap kali peperangan, tentera-tentera Islam tak takut kepada mati. Sebagai contoh, perih Badar. Kita baca dalam sirah, dalam perih Badar. Walaupun tentera Islam 313 berdepan dengan 1,000 tentera musyrik, tetapi mereka tidak takut kepada mati. 313 berdepan dengan 1,000. Dia tak takut, tentera Islam tak takut kepada mati. Sahabat-sahabat Nabi tak takut kepada mati. Maka dia fikir, sebab apa tentera-tentera Islam ni bila perih tak takut kepada mati, sedangkan kami ni takut kepada mati. Rupa-rupanya dia kata tentera Islam ni, dia nak mati syahid. Dia nak mati syahid. Dia nak mati, nak mendapat pahala yang besar di sisi Allah. Maka sebab itulah mereka perih dalam palotok mereka, sama ada mereka ni hidup ataupun mereka ini mendapat syahid. Kita boleh baca dalam sirah, macam-macam perih. Walaupun tentera Islam ni tak ramah, tentera-tentera musuh ni ramah, tetapi tentera Islam tidak takut. Bila sampai satu masa, dia kata kita tidak boleh berdepan lagi dengan tentera-tentera Islam. Kita tidak mampu untuk berdepan dengan tentera-tentera Islam kerana mereka ni sanggup mati. Maka kita kena buat sesuatu. Kita kena buat sesuatu, kita kena buat rancangan, kita kena buat strategi bagaimana kita nak melemahkan orang Islam daripada dalam dia. Bagaimana kita nak lemahkan orang Islam daripada dalam diri dia. Bagaimana kita nak buat? Maka mereka merancang strategi, iaitu mereka mencipta ideologi-ideologi yang mana ideologi ini masuk dalam palotok orang Islam. Maka berlakulah Ghazwatul Fikri, serangan pemikiran. Ini cara dia. Nak berdepan, kalah. Nak berdepan, kalah sama. Tentera Islam menang. Walaupun tak ramah pun menang. Maka bagaimana cara dia? Maka kita akan jajah. Kita akan melemahkan orang Islam dengan kita cipta ideologi-ideologi barat. Serangan-serangan pemikiran supaya orang Islam ni semakin hari semakin lemah. Amo baca satu buku. Asalnya bahasa Inggeris, tapi diterjemah dalam bahasa Arab. Buku ni dia panggil RAND Corporation. RAND, R-A-N-D. RAND ni adalah salah satu orang panggil organisasi lah, yang telah dibayar oleh Barat untuk buat strategi, untuk buat plan, untuk melemahkan orang Islam. Dia buat satu kajian. Ada dalam bahasa Arab, bahasa Inggeris, RAND Corporation. Kita boleh taik dalam Google, tubik selalu. R-A-N-D, Corporation, tubik dalam bahasa Inggeris. Gabriel Khijoria. Jadi Khijoria, hok muda-muda, satu organisasi yang dibayar oleh Barat untuk dia kaji barang-barang ataupun kaji benda-benda yang boleh melemahkan orang Islam, yang boleh merosakkan orang Islam. Maka hijamu, mu kaji. Bila mu kaji, mu keluar kaji itu, mu buat modiun. Buat modiun. Bila buat modiun, maka modiun ni akan berjaya, akan melemahkan orang Islam. Sebab kalau kita nak berdepan dengan orang Islam, memang kita kalah. Maka kita kena buat modul, kita kena buat strategi, kita kena buat perancangan untuk melemahkan orang Islam. Maka dalam Kertas Hijau ni, kita baca memang jelas. Dia sebut dalam istilah dia, dia kata building Muslim moderate. Building Muslim moderate. Maknanya, dia akan melahirkan orang Islam yang sederhana. Kita bunyi orang Islam sederhana ni, gak comel lah. Wasatiyah. Islam ni wasatiyah. Tapi moderate ataupun sederhana mengikut barat ni, tak sama sebagaimana Al-Quran ni. Kalau kita baca dalam Kitab Hijau tu, building Muslim moderate ni, untuk bina orang Islam yang sederhana ni, orang yang sederhana ni bagaimana? Maksud orang barat ni.
Maksud dia nak gapo? Tutup aurat boleh, tak tutup aurat pun tak apa. Semayang pun boleh, tak semayang pun tak apa. Ini moderate yang dikenaki oleh barat. Mu nak makan tudung pun tak apa. Tak si makan tudung pun tak apa. Mu nak saling dengan orang jatuh pun tak apa. Mu tak si saling dengan orang jatuh pun tak apa. Dia boleh berlaku. Sederhana. Ini yang dikenaki oleh barat. Sebab apa dia buat plan ni? Sebab apa dia buat strategi ni? Kerana sebagaimana bersebut tadi, dia tak boleh berdepan dengan musuh. Kita tengok sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestin berdepan dengan Zionis laknatullah. Sampai ke saat ini pun Zionis tidak berjaya untuk mengambil sepenuhnya Baitul Maqdis. Tak mampu. Kerana apa? Kerana orang-orang Islam di sana, mereka berjuang untuk mati. Bila berjuang untuk mati, maka mereka tak mampu nak buat perkara yang lebih besar daripada tu. Kerana orang Islam ni perih nak mati. Sebab itulah sampai ke saat ini, Allah Ta'ala bagi kekuatan, Allah Ta'ala bagi kelebihan, Allah Ta'ala bagi pertolongan kepada saudara-saudara kita di Palestin untuk istiqamah berdepan dengan Zionis di sana. Nak royaknya, bila berdepan, mereka akan kalah. Maka mereka buatlah plan, mereka buat strategi, mereka buat sesuatu bagaimana kita nak melemahkan palotok orang Islam, fikir orang Islam, walaupun penjajah sudah keluar daripada negara kita, walaupun penjajah sudah tidak ada dalam negara kita, tapi fikrah penjajah mesti ada. Fikrah penjajah mesti ada. Pemikiran penjajah mesti ada. Dan kita tengok penjajahan ini, walaupun penjajah sudah tidak ada, tetapi dia tinggal saki baki dia. Tua tak ada, tapi fikrah dia ada. Penjajahan daripada sudut ekonomi, penjajahan daripada sudut budaya, penjajahan daripada sudut pemikiran, penjajahan daripada pelbagai perkara-perkara yang mereka tinggal, sako mereka. Walaupun mereka duduk lain, tetapi sako mereka, barang-barang mereka masih ada dalam pemikiran orang Islam. Sebab itulah tajuk yang kita bincangkan pada malam ini satu tajuk yang baik. Bagaimana kita nak merdeka mengikut ajaran Islam? Bagaimana kita nak merdeka mengikut kehendak Islam? Bagaimana kita nak merdeka mengikut apa yang digalaki oleh Allah? Kita nak walaupun penjajah sudah ada, tetapi fikrah kita pun tidak dijajah oleh penjajah. Fikrah kita, pemikiran kita, apa yang kita buat, kita bebas daripada penjajah. Hak ni hak kita nak. Barulah orang panggil kemerdekaan itu kemerdekaan yang hakiki. Kemerdekaan yang sebenar. Daripada zahirnya kita merdeka, daripada batinnya kita merdeka, barulah kita merasakan kemerdekaan itu satu perkara yang besar. Kerana merdeka kita ni adalah kerana ulama-ulama yang terdahulu, orang-orang yang terdahulu, pemimpin-pemimpin yang terdahulu, mereka berusaha, mereka sanggup mati, mereka sanggup mempertahankan negara mereka, tidak lain tidak bukan untuk membebaskan negara kita daripada penjajah. Bila kita sebut tentang Fathu Makkah sebagai model, sebagai contoh bagaimana negara yang merdeka, iaitu merdeka daripada sudut penjajahan dan juga merdeka daripada sudut fikrah, daripada sudut orang panggil ekonomi, daripada sudut pemikiran, ini kemerdekaan mengikut ajaran Islam yang sebenar. Dan kita tengok juga dalam sirah, dalam sejarah menyebut bagaimana Khulafa Ar-Rashidun, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, mereka juga apabila mereka menjaga negara Madinah, apabila mereka memerintah negara Madinah, maka mereka juga merdekakan negara-negara yang dikuasai oleh Parsi, oleh Rom. Bukan setakat negara Madinah sahaja mereka kuasai, tapi mereka luaskan jajahan Islam ini,
mereka luaskan kuasa Islam ini kepada negara-negara yang lain. Negara-negara yang lain pada masa itu di bawah kuasa dua kuasa besar, iaitu Parsi dan juga Rom. Nyatanya Islam ini apabila dia merdekakan sebuah negara, apabila merdekakan sebuah kawasan, maka dia buat perkara-perkara tersebut bukannya untuk jajah, bukannya untuk bagi perkara-perkara buruk, bukannya buat perkara-perkara yang tidak comel, tetapi tujuannya adalah tujuan yang baik. Sebagai contoh, apabila pada zaman Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Saidina Umar ni dia mengetuh negara Madinah selama 10 tahun. 10 tahun dia memerintah negara Madinah. Sebelum pada tu Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Saidina Abu Bakar dia ganti Nabi, dia merintah negara Madinah selama 2 tahun. Boleh ke Saidina Umar 10 tahun? Saidina Umar wafat diganti oleh Saidina Uthman berapa lama? Iaitu 12 tahun. Maka disambung oleh Saidina Ali bin Abi Talib berapa lama? 5 tahun. Capu tolak pemerintahan Khulafa Ar-Rashidun 29 tahun. Saidina Umar 10 tahun dia merintah negara Madinah. Zaman Saidina Umar merintah negara Madinah ni, dia berjaya merdekakan negara-negara di bawah taklukan Rom pada Parsi. Masa itu Parsi banyak menguasai negara. Maka Saidina Umar diarahkan sahabat-sahabat dia supaya mugi tawe, supaya membebaskan negara tersebut, membebaskan negeri tersebut daripada penjajahan Parsi. Antaranya dia minta Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia minta Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memerdekakan negara Iraq. Mungkin memerdekakan negara Iraq. Maka dia minta Sa'ad bin Abi Waqqas menggepalai satu batalion tentera yang besar untuk takluk ataupun untuk merdekakan negara Iraq. Kalau kita baca dalam sirah Nabawiyah, kemuncak dia berlakunya perang Al-Qadisiyah. Perang Al-Qadisiyah. Nak royaknya, bila Sa'ad bin Abi Waqqas menggerakkan askar-askar dia untuk merdekakan negara Iraq, maka dia hantar wakil dia untuk jumpa dengan panglima Parsi pada masa tu, orang sahabat Nabi bernama Rub'i bin Amir. Ataupun dia bagi Rib'i. Rub'i apa ataupun Rib'i. Rib'i bin Amir ni menjadi wakil kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk kecek ataupun untuk berdialog dengan panglima Parsi pada masa tu bernama Rustum. Maka Rustum ni dia tahu Sa'ad bin Abi Waqqah mari nak jumpa dengan dia. Maka Sa'ad bin Abi Waqqah mari jumpa dengan Rustum. Maka Rustum tanya, berlakulah dialog yang panjang daripada Rustum. Dia kata, wahai Sa'ad, mu mari ke negara aku ni, mu nak ambil negara aku Iraq ni sebab apa? Apa tujuan kamu mari ke negara aku ni? Mu nak jajah. Bagi dia, dia nak jajah lah. Mu nak jajah negara Iraq ni sebab apa? Apa tujuan kamu nak jajah negara Iraq? Sedangkan Islam, dia tidak jajah negara. Dia hanya merdekakan. Dia merdekakan negara-negara yang dijajah oleh Barat, oleh Parsi dan juga Rom. Maka Rub'i bin Amir royak kepada Rustum. Dia kata, Allahumma bata'afana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah. Dia kata, wahai Rustum, aku mari ke negaramu ni kerana Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan aku, telah memerintahkan aku supaya aku keluarkan manusia daripada ibadat kepada manusia kepada ibadat kepada Allah. Aku tahu negaramu ni ada sistem hamba. Manusia ni jadi hamba, maka aku nak bebaskan hamba supaya tidak beribadat kepada manusia, tidak menjadi tuan sama tuan kepada manusia, dia akan beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tugas aku.
aku nak bebaskan manusia daripada sama-sama mu duk duk sembuh sama-sama mu kepada dia sembuh Allah Subhanahu wa taala. Wa min dhiqid dunya ila si'atiha, daripada kesempitan dunia supaya mereka ini rasa lapang dunia. Sebab mereka ni sudah merdeka, tidak ada kekangan kepada mereka, tidak ada orang panggil paksaan kepada mereka. Mereka hidup atas dunia dengan mereka rasa suka, mereka rasa bebas. Wa min jawril adyan ila adlil Islam, daripada pemerintah mu yang zalim, pemerintah kamu yang zalim, yang kamu laksanakan penghambaan kepada keadilan Islam. Kepada keadilan Islam. Honing, aku nak merdekakan negaramu. Sebab kerajaanmu zalim, kerajaanmu ada hamba-hamba, maka aku nak merdekakan manusia supaya takut kepada Allah, supaya orang panggil beribadat kepada Allah, supaya kerajaan kamu yang zalim ni jatuh, supaya kami dapat laksanakan keadilan Islam. Ini tujuan merdeka dalam Islam. Kita nak merdekakan manusia, kita nak merdekakan negara supaya mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Sebagaimana hak Nabi ajar, sebagaimana hak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajar kepada kita. Itu kemerdekaan yang sebenar. Bukan setakat penjajah ini sudah keluar, tetapi penjajah juga sudah keluar daripada pemikiran kita. Sudah keluar daripada ekonomi kita. Sudah keluar daripada segala-gala. Inilah kemerdekaan yang kita nak dalam negara kita, dalam diri kita, dalam banyak perkara yang kita nak, supaya merdeka kita tu betul-betul mengikut kehendak dan juga apa yang digendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, dengan kemerdekaan mengikut Islam inilah yang menyebabkan 2/3 dunia Islam berjaya kuasai. Dengan kemerdekaan yang Islam bawa inilah menyebabkan 2/3 dunia Islam berjaya kuasai. Berapa tahun Islam menguasai 2/3 dunia? Hampir 1292 tahun. Hampir 1922 tahun. Ini Islam berjaya menguasai 2/3 dunia. Ambo sebut tadi bagaimana 29 tahun Khulafa Ar-Rashidun memimpin negara Madinah. Maka disambung pula oleh Khilafah Bani Umayyah. Khilafah Bani Umayyah memerintah 89 tahun. Disambung pula oleh Khilafah Bani Abbasiyah. Berapa tahun? 794 tahun. Maka diganti akhir sekali oleh siapa? Khilafah Turki Utsmaniyah. Berapa tahun? 407 tahun. Capu tolak. 1292 tahun. Islam berjaya menguasai 2/3 dunia. Sebab apa? Kerana kemerdekaan. Kerana merdekanya Islam ini kepada penduduk-penduduk yang mereka buat, menyebabkan mereka boleh berada di bawah pemerintahan Islam. Hak ni hak kita nak. Hak ni hak kita nak. Menyebabkan apa? Menyebabkan alhamdulillah. Kita tengok tempat ambon ngaji dengan tu imam ambon Mesir. Ambon ngaji Mesir, kita tengok kita pergi Mesir deh. Masih ada lagi gereja-gereja yang besar-besar. Gereja-gereja, rumah-rumah ibadat hak zaman dulu masih kekal kesaat ini. Sebab apa? Sebab bila Islam ni memerdekakan negara, dia tidak hancurkan rumah ibadat. Dia tidak hancurkan rumah ibadat hatta dalam peperangan sekalipun. Setiap kali peperangan, kali kita baca dalam sirah Saidina Umar, setiap kali dia hantar palimo-palimo perang, dia pesan sebelum pergi perang, muajak dulu demoni masuk Islam. Muajak dia masuk Islam dulu. Kalau dia tak sempat masuk Islam, ajak 2-3 kali. Kalau tak sempat masuk Islam, barulah kamu perangi dia. Itu orang panggil jalan terakhir. Baru kamu perang dengan dia. Tapi, mu masuk Islam dulu. Okey, kalau mu perang, mu tak boleh bunuh kanak-kanak. Mu tak boleh bunuh wanita. Mu tak boleh bunuh orang panggil orang tua. Dan kalau mereka berlindung dalam rumah ibadat mereka, mu jangan bom.
kamu jangan kamu musnahkan rumah ibadat mereka. Sebab itulah kemerdekaan ketiga zaman Khulafa' ar-Rashidun, ketiga zaman khilafah-khilafah yang terdahulu, kita lihat sampai ke saat ini masih ada lagi gereja-gereja yang besar-besar. Kerana apa? Kerana Islam menghormati agama bukan Islam. Islam menghormati orang panggil agama orang bukan Islam. Dia nak buat ibadat cara mereka, mereka buatlah. Mereka nak buat gapo-gapo pun mereka buat. Kerana itu adalah orang panggil benda yang dibenarkan oleh agama. Sebab itulah maulid sekali lagi, apabila kita baca, apabila kita faham kemerdekaan mengikut cara Islam yang sebenar, maka kita rasa begitu comelnya Islam, begitu indahnya Islam, dia tak ada sebab untuk siapa-siapa pun orang atas muka dunia ni mereka marah kepada Islam. Mereka berdendam kepada Islam kerana Islam ni jaga setiap orang daripada kita. Orang Islam sama telah dah. Orang bukan Islam pun Islam jaga. Hatta dalam peperangan yang sebut tadi. Nak ayat adil tu adilnya Islam. Merdekanya merdeka yang betul, yang betul-betul Islam ni. Amo nak bawa satu cerita. Amo janji dengan tu email apa Pak Primo. Nak habis lah tu. Jangan bimbel lah. Kata ustaz ni nak berhenti pukul berapa ni. Lapa Pak Primo amo berhenti. Akhir sekali. Dalam satu peperangan. Dalam satu peperangan. Sahabat duduk perih dengan musyrik Mekah. Perih. Tiba-tiba apabila ada seorang sahabat Nabi. Akak pedih nak tetuk dia. Sahabat Nabi akak pedih nak tetuk dia. Tiba-tiba lawan dia ni mengucap dua kalimah syahadah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Sahabat ni kata, tak cara aku pun. Pacung, dia pacung. Kawan tu masuk Islam dia. Tapi dia pacung juga. Siapa beritahu kepada Nabi? Nabi panggil dia. Dia kata, kenapa kamu bunuh musuh kamu yang masuk Islam? Sahabat Nabi kata, dia masuk Islam ni sebab dia takut kepada pedih aku. Aku nak tetap dia lelah dah. Akan pedih dah. Dia pun mengucap. Maka aku tahu dia masuk Islam sebab dia takut kepada aku. Nabi pun tanya, Nabi pun royak, asyaqaqta qalbak? Adakah mu belah dada dia, mu tahu dia niat dia lagu tu? Nak royak Nabi sampai tahap tu. Mu kata dia takut kepada mu ni, mu belah dada dia ke? Oh, kalau kita duk tengok perang, tentu dah takut kepada aku. Tapi nak royak adilnya Islam. Comelnya Islam ni apabila siapa di orang panggil di medan peperangan sekalipun kali mengucap dua kalimah syahadah mu jangan tetok dia kerana dia sudah masuk Islam. Hak dalil itu urusan dia dengan Allah. Selagi cerita orang Yahudi, Nabi butir dengan orang Yahudi. Nabi butir dengan orang Yahudi. Nabi kata mu marilah masa-masa sekian aku akan bayar hutang kepadamu. Tiba-tiba Yahudi ni khianat. Dia mari awal. Dia mari awal, dia nak puduh Nabi. Dia mari awal. Dia kata Nabi ni payah bayar hutang Nabi ni. Macam-macam. Dia kata kepada Nabi, Saidina Umar dengar. Aku nak bunuh dia ni. Nah, Saidina Umar minta dengar Nabi. Jangan. Aku ada hutang dengan dia. Maka Nabi kata, wahai Umar. Mungkin ambil duit, membayar kepada dia hutang aku ni. Lepas tu, mu tambah lagi duit ke dia. Tambah pitih lagi duit ke dia. Dahlah pitih aku tu, mu bida. Mu tambah pula duit ke dia. Kalau kita agak ambak kelik lah, mu gotok dia tangan mari dia. Kejuk Yahudi tadi. Saya Umar pun bawa lah dia pergi. Siapa tengah jalan, dia kata, wahai Umar, kau nak kelik, aku nak jumpa dengan Nabi, aku nak masuk Islam. Masuk Islam Yahudi tu. Bapa? Kerana adilnya Islam. Tu masuk merdeka. Merdeka ni adalah Islam memberi keadilan kepada semua. Kepada orang Islam, kepada bukan Islam, tak kira kepada binatang, segala-gala. Sebab itulah Nabi sebut, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih.
Islam itu tertinggi. Tak ada lagi agama yang tertinggi kecuali agama-agama Islam. Menyebabkan sebagaimana Amu sebut tadi, 2/3 dunia Islam berjaya kuasai, Islam berjaya merdekakan negara-negara tadi, menyebabkan wara'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja.